Pengacara Brigadir J pertanyakan mengapa PC tak segera visum. Putri Cendrawati itu dokter, pasti paham. Padahal dia jenderal bintang 3 karena suami bintang 2 kan gitu. Harusnya kalau jenderal bintang 3 diperkosa, segera panggil Kapolsek, di situ juga di wilayah itu. Tangkap nih, saya diperkosa. Kan dia udah tahu cara-caranya toh? Iya. Oke. Visum saya. Artinya SPKT mengeluarkan surat ke RSUD setempat, tolong ibu ini divisum. Artinya visum itu periksa fisiknya, khususnya alat kelaminnya. Iya. Ada enggak kerusakan? Iya. Karena kalau diperkosa itu kan dia tidak sempat basah, pasti dia rusak. Iya, benar. Minimal lecet-lecet kan gitu. Benar, benar. Itu harus ada visumnya. Iya. Kemudian harus juga dia divisum psikiatrum. Iya. Wanitanya kan gitu. Iya. Ada lagi yang khusus untuk pemeriksaan itu. Iya. Nah, itulah lah bukti bahwa dia diperkosa. Lah ini tidak dilakukan. Iyalah, sesimpel itu. Malah nginap satu malam lagi. Loh kok pemerkosa dengan korban yang diperkosa tidur satu malam lagi di rumah itu? Oke. Kan enggak masuk akal. Iya. Cendrawati itu saya tahu, saya dokter. Iya. Mengerti itu apa yang saya ucapkan tadi. Karena itu pekerjaan dokter. Hmm. Walaupun dia spesialis gigi, tetapi dokter secara umum, ilmu kedokteran secara umum paham. Paham. Iya. Orang awam aja paham, apalagi dokter kan gitu. Susi itu menangis saja di depan pintu kamar. Bukankah kalau ada adegan seperti itu harusnya kita malah ngebantu, nelpon polisi atau melakukan hal-hal yang pada umumnya, tetapi ini sangatlah berbeda. Ternyata bukan Brigadir J yang ada main sama Ibu Putri, bukan Verdi Sambo yang ada godain Brigadir J, ternyata Kuat Ma'ruf Samsudinlah penyebab ini semua. Kuat Ma'ruf, supir dari Verdi Sambo dan Ibu Putri, dia ternyata provokator dan juga yang ada hubungan terlarang sama Ibu Putri. Pertama begini, Susi nangis karena lihat PC dugaannya dengan seorang pria saat Sambo ke Jakarta. Dugaannya adalah Susi mengintip dan menceritakan apa yang dilihat dalam BAP tersebut. Istri Kuat Ma'ruf ini mengiyakan bahwa sang suami itu memang sering selingkuh dan bermain belakang gitu bersama cewek-cewek. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simajuntak mengherankan mengapa Putri Cendrawati tak segera melaporkan Brigadir J seusai ia mengalami tindakan pelecehan seksual. Selain itu, Kamarudin juga turut bertanya-tanya mengapa Putri Cendrawati juga tidak segera melakukan pemeriksaan fisik jika ia benar-benar mengalami tindakan pelecehan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Yang kedua, nginep semalam lagi antara tanggal 7, tanggal 8 padahal dia jenderal bintang 3 karena suami bintang 2. Katanya dikutip pikiranrakyat.com dari YouTube Uya Kuya TV Sabtu 15 Oktober 2022. Harusnya kalau jenderal bintang 3 diperkosa segera panggil Kapolsek, Kapolres atau Dirtipidum. Tangkap nih, kan dia udah tahu cara-caranya toh, visum saya, ujarnya. Kamarudin pun menegaskan bahwa hasil visum dapat menjadi salah satu alat bukti yang ditunjukkan agar dapat memperkuat pernyataan yang membuatnya dan menyebutkan bahwa Putri Cendrawati mengalami tindakan pelecehan seksual. Periksa fisiknya, itulah alat bukti bahwa dia diperkosa. Lah, ini tidak dilakukan, malah nginep satu malam lagi, ucapnya. Kan gak masuk akal, ucapnya. Lebih lanjut, Kamarudin menilai bahwa seharusnya Putri Cendrawati paham dengan prosedur pemeriksaan fisik atau visum tersebut. Pasalnya, Verdi Sambo itu merupakan lulusan dokter. Cendrawati itu setahu saya dokter, mengerti itu apa yang saya ucapkan tadi soal pemeriksaan fisik atau visum, karena itu pekerjaan dokter, katanya. Walaupun dia spesialis gigi, tetapi dokter secara umum ilmu kedokteran secara umum paham, katanya. Oleh karena hal itu, Kamarudin pun mengherankan mengapa Putri Cendrawati tidak melakukan pemeriksaan untuk dirinya sendiri. Orang awam aja paham, apalagi dokter kan gitu. Itulah yang dipelajari di kampus dia, ucapnya. Sebagai informasi, kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret nama Putri Cendrawati, Verdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf itu akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan depan. Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto. Sampai hari ini belum ada perubahan yang ada di PN Jaksel ini, kecuali nanti kalau ada petunjuk lebih lanjut dari pimpinan maupun dari Mahkamah Agung. Itu bisa karena ada presiden sebelumnya. Kita kan waktu sidang Ahok pernah di Dinas Pertanian, tuturnya. Lebih lanjut, Duyamto mengungkapkan bahwa pelaksanaan sidang itu nantinya dapat disaksikan melalui publikasi sejumlah media,
Kalau secara formal bahwa ruang sidang dibatasi itu tentu kan rekan publik pasti paham berapa kapasitas PN Jaksel. Makanya kemarin dengan teman-teman media, terutama Liputan, kita sudah koordinasi. Salah satu contoh koordinasi agar Liputan TV cukup TV full, nanti bisa di-share, katanya. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simajuntak mengherankan mengapa Putri Cendrawati tak segera melaporkan Brigadir J seusai ia mengalami tindakan pelecehan seksual. Selain itu, Kamarudin juga turut bertanya-tanya mengapa Putri Cendrawati juga tidak segera melakukan pemeriksaan fisik jika ia benar-benar mengalami tindakan pelecehan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Yang kedua, nginep semalam lagi antara tanggal 7 tanggal 8 padahal dia jenderal bintang 3 karena suami bintang 2. Katanya dikutip pikiranrakyat.com dari YouTube Uya Kuya TV Sabtu 15 Oktober 2022. Harusnya kalau jenderal bintang 3 diperkosa segera panggil Kapolsek, Kapolres atau Dirtipidum. Tangkap nih, kan dia udah tahu cara-caranya toh, visum saya, ujarnya. Kamarudin pun menegaskan bahwa hasil visum dapat menjadi salah satu alat bukti yang ditunjukkan agar dapat memperkuat pernyataan yang membuatnya dan menyebutkan bahwa Putri Cendrawati mengalami tindakan pelecehan seksual. Periksa fisiknya, itulah alat bukti bahwa dia diperkosa. Lah, ini tidak dilakukan, malah nginap satu malam lagi, ucapnya. Kan gak masuk akal, ucapnya. Lebih lanjut, Kamarudin menilai bahwa seharusnya Putri Cendrawati paham dengan prosedur pemeriksaan fisik atau visum tersebut. Pasalnya, Ferdi Sambo itu merupakan lulusan dokter. Cendrawati itu setahu saya dokter, mengerti itu apa yang saya ucapkan tadi soal pemeriksaan fisik atau visum, karena itu pekerjaan dokter, katanya. Walaupun dia spesialis gigi, tetapi dokter secara umum ilmu kedokteran secara umum paham, katanya. Oleh karena hal itu, Kamarudin pun mengherankan mengapa Putri Cendrawati tidak melakukan pemeriksaan untuk dirinya sendiri. Orang awam aja paham, apalagi dokter kan gitu, itulah yang dipelajari di kampus dia, ucapnya. Sebagai informasi, kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret nama Putri Cendrawati, Ferdi Sambo, Baradae, Bribka RR dan Kuat Ma'ruf itu akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan depan. Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto. Sampai hari ini belum ada perubahan yang ada di PN Jaksel ini, kecuali nanti kalau ada petunjuk lebih lanjut dari pimpinan maupun dari Mahkamah Agung. Itu bisa karena ada presiden sebelumnya. Kita kan waktu sidang Ahok pernah di Dinas Pertanian, tuturnya. Lebih lanjut, Duyamto mengungkapkan bahwa pelaksanaan sidang itu nantinya dapat disaksikan melalui publikasi sejumlah media. Kalau secara formal bahwa...